Ya baik. Selamat pagi, salam mereka dia anggota Brimob dan mempunyai senjata. Tunjukkan senjatanya ini untuk menyerang ini. Oh, berarti dipikir wah ini itu anggota Polri. Ya. Ya. Nah, kemudian ada juga kartu namanya identitas Brimob itu tidak ada, yang ada itu KTA. Ya. Ini KTA mungkin dibuat-buat sendiri ngarang-ngarang. Tapi ada ya walaupun mungkin KTA yang ditunjukkan ya karena percaya Brimob ya akhirnya percaya dan kejadian lah mobilnya. Maju pak. Ya, maju. Pengangkutnya pakai apa mas? Waktu ngomong sama korban, ngomong cuma anggota Brimob toh. Iya. Pengangkutnya di mana? Brimob mana? Oh di Semarang. Percaya. Mohon perhatian di bukan kata jadi rekan-rekan sekalian dari hasil ungkap kasus penggelapan atau penipuan mengaku sebagai anggota Brimob seperti yang disampaikan tadi, memang kasus-kasus seperti ini banyak terjadi di masyarakat ya, apalagi dengan ditunjang untuk memuluskan niatnya dia menggunakan senjata atau menunjukkan senjata, menunjukkan KTP dan sebagainya, itu untuk memuluskan niatnya. Maka tadi saya sampaikan kepada masyarakat untuk tidak bermudah-mudah percaya terhadap adanya upaya-upaya penipuan atau perkenalan-perkenalan yang mengaku sebagai aparat ya, baik pun itu Polri maupun TNI serta instansi-instansi lain. Kami harapkan untuk mengecek ke instansi terdekat, misalkan dia mengaku polisi silakan cek ke Polsek, nanti Polsek akan membantu mengkonfirmasi tentang keberadaan atau keaslian kartu ini ya, termasuk instansi lain. Modusnya hasil pemeriksaan awal ini baru sekali ya, namun kita akan segera melaksanakan pendalaman memastikan tidak ada kejadian TKP-TKP yang lain seperti halnya yang tadi. Soalnya kamu dapat dari mana mas? Dari online. Kemudian KTA-nya? Dari online juga. Itu kamu gunakan untuk apa mas? Itu kalau shotgun dapat itu anu cicak itu awalnya. Nah kamu pekerjaannya apa mas? Pekerjaannya apa mas? Jangan ikut bapak. Oh. Apa mas? Kalau kok ngaku sebagai anggota Brimob kenapa alasannya? Dulu pengen di polisi juga. Mas itu perempuannya itu janda atau masih lajang mas? Janda. Janda ya. Untuk pasal yang kita sangkakan tuh saat ini pasal 372 KUHP pidana dengan penjara maksimal 4 tahun. Sambil kita melaksanakan pendalaman-pendalaman ke pemeriksaan.